Ya, kembali lagi di Showbiz Close Up. Tiada gosip, hanya fakta yang perlu dicek kebenarannya. Benar gak sih kalau tadi ada yang poligami dan karirnya meredup ya Jo ya? Sekarang ada yang pengen menunjang karirnya dengan pendidikan. Ada kabar bahagia dari Julia Perez. Kemarin dia resmi mendapatkan gelar sebagai seorang sarjana hukum. Julia Perez SH. Duh, ini aku bingung. Berarti sekarang bentar lagi dia sudah siap untuk menjadi pengacara bersaing dengan pengacara-pengacara papan atas ya. Oh bisa jadi. Kita bisa minta tolong dong kalau lagi ada masalah apa-apa ya. Kita gak ngarep punya masalah sih sebenarnya sih. Kalau bisa udah punya masalah. Hebat ya, bisa mengatur waktunya. Oh iya benar. Setiap hari kan dia kan sedih, ada masalah ini. Oh iya, dia syuting tiap hari, stripping. Dia kuliahnya kapan ya? Kita lihat aja ini dia. Oke. Kita bahagianya. Julia Perez tengah diselimuti perasaan bahagia. Namun bukan karena telah mendapatkan pria idamannya, melainkan wanita bernama asli Yuli Rahmawati ini resmi menyandang gelar sarjana hukum setelah duduk di bangku kuliah selama 4 tahun. Telah menyelesaikan proses terakhir dalam perkuliahan yakni ujian skripsi, Julia Perez kini melaksanakan proses wisuda. Luapan kegembiraan wanita yang akrab disapa Jupe ini pun ia perlihatkan melalui unggahan foto-foto wisudanya di akun Instagram miliknya pribadi. Jupe terlihat anggun dengan balutan kebaya berwarna pink dan ungu. Jupe mengabadikan momen berharganya itu dengan keluarga tercintanya. Kebahagiaan Jupe bertambah ketika di hari spesialnya itu para sahabat-sahabatnya yang juga anggota dari trio Cecepi, yakni Ayu Ting Ting dan Saskia Gotik pun turut hadir. Dia terima kasih dan sahabat-sahabat saya, Ruben, Ayu, Gotik, ya Allah, baik-baik banget semuanya, terima kasih. Hari ini adalah hari yang berbahagia buat saya dan akhirnya saya sah bergelar SH. Perasaannya seneng banget dan perjuangan saya selama 4 tahun lebih ini dan akhirnya bisa mendapatkan yang lebih baik lagi dan ini nggak berhenti sampai di sini aja karena nanti saya langsung ambil apa namanya S2 di Jayabaya, Magister Hukum. Seneng lah gitu kalau ngelihat Julia Perez seneng juga kita seneng gitu. Apalagi tadi kita nyaksiin juga pada saat ya dilantiknya tadi Jupe, seneng banget. Tak hanya Ayu dan Saskia, Ruben Onsu pun menyempatkan waktu luangnya untuk berada di sisi Jupe saat perayaan hari kelulusan mantan kekasih Gaston Castanio ini. Ya, penting lah ya maksudnya untuk pendidikan, jadi biar semuanya juga gak melihat kita itu juga teman-teman selebriti juga mementingkan pendidikan gitu. Dan Jupe ini salah satu contoh yang baik buat kita semua lah. Jadi oh iya ternyata memang kita harus lebih banyak belajar lagi dan Jupe ini banyak mengajarkan untuk lo harus kuliah dan Jupe ini yang pendidikan nomor satu. Iya. Dan bagaimana perasaan Sri Wulansi sebagai ibu dari Jupe yang melihat sang anak bisa menjalankan pendidikan di tengah jadwal pekerjaan Jupe yang padat sebagai seorang entertainer? Dan apakah hadiah yang diberikan keluarga atas pencapaian Jupe ini? Ya, sebelum kemarin sebagai orang tua satu doa. Ya, kasih semangat dia. Hadiahnya maunya apa hadiahnya? Hadiahnya sih lebih ke doa aja kalau orang tua mah. Aku gak mau bebanin orang tua. Minta A, B, C, Z, enggak. Selamat untuk Julia Perez.